Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya Mokharif 7272. Hai guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya Mokharif 7272. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kali ini saya akan mencoba membuat rekaman tentang YouTube saya nih. Sebelumnya saya mau hapus dulu untuk file-file yang kira-kira membebani HP saya. Dan sebelumnya sambil kita menghapus file, saya akan sapa dulu buat kalian yang sudah subscribe channel saya. Doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sebelum kita melanjutkan menonton video ini, like, share, and subscribe. Baik, kita lihat dulu memorinya masih muat atau tidak. Ini masih oke. Penyimpanan telepon 445,23 MB tersedia. Lalu kita kembali ke layar awal, kita lihat video saya sudah berapa subscriber saat ini. 1907 subscriber. Kita lihat dulu untuk peninjauan dari YouTube mengenai jam tayang. Kita lihat di sini seperti tutorial saya yang sebelumnya, kita akan melihat jam tayang dan jumlah subscriber juga bisa dilihat dari sini. Ya, ini tertulis 2000 subscriber, namun sebenarnya tidak, belum sampai di situ, masih itu sekitar 93 lagi. Kita klik monetize, kita lihat dulu. Oke, 8140 jam dan 1907 subscriber. Ini saya sudah mendapatkan ucapan selamat dari YouTube. Anda telah mencapai 4000 jam waktu tonton dan dalam 12 bulan terakhir dan memiliki 1000 subscriber. Sekarang channel Anda sedang ditinjau. Ditinjau guys. Ditinjau untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan program partner YouTube dan pedoman komunitas kami. Keputusannya akan disampaikan melalui email, biasanya dalam waktu 1 bulan atau lebih. Jadi ini saya susah payah untuk mencapai 4000 jam dan 1000 subscriber, sekarang sudah tercapai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini motivasi buat kalian ini yang masih pemula. Kemarin saya sempat mengupload video yang bisa mendongkrak channel saya yang sebelumnya belum mencapai 4000 jam, namun setelah saya upload video sekarang sudah melebihi 4000 jam, bahkan dua kali lipat lebih. Video mana yang telah mendongkrak channel saya ini? Ini ada beberapa video yang waktu tontonnya atau ditonton banyak sekali dan cepat sekali. Kemarin saya sempat kaget dan bangga juga sih. Di sini ada 16.000 kali tonton ya. 16.000 kali ditonton hanya butuh waktu 4 hari. Kemudian di bawah ada lagi 16.000 di atasnya nih. 16.000 kali ditonton dalam waktu 3 hari. Kemudian yang di bawahnya lagi ada ini yang paling mendongkrak nih, yang paling mendongkrak. Mendongkrak channel saya nih sampai 4.000 jam itu dalam waktu 1 minggu. Sebelumnya kemarin itu masih beberapa hari itu sudah mendongkrak ini punya saya, ini channel saya, yaitu tentang pernyataan sikap nih. Sampai sekarang ini 133.000 kali tonton. Nah, ini
Oke guys, kita coba lihat di analitik. Di analitik melalui YouTube Studio. Melalui YouTube Studio nih. Ini analitiknya seperti ini, sampai saat ini sudah mencapai berapa tadi? Ini yang tertinggi, kita lihat selama 60 menit sampai saat ini. Oke, ini untuk diagramnya seperti ini. Sampai sekarang selama 28 hari guys. Jadi bukan 1 bulan, ini 28 hari itu artinya 4 minggu ya. 4 minggu itu 483.688 menit. Bayangkan itu sudah berapa jam itu. Dengan bagi 60 menit ketemu berapa jam. Kemudian kita lihat selama 1 tahun atau 360 hari sampai sekarang ini sudah 523.215. Wow. Kemudian diagramnya ini seperti ini. Kita kembali untuk 60 menit sekarang ini. Yang terakhir ada 650 menit, artinya dalam 1 jam itu ditonton selama 650 menit atau 10 jam ya. Jadi kalau 365 hari itu dibagi 60 menit ketemunya sekitar 11 jam. Jadi artinya kalian kalau mau mencapai 4000 jam itu harus mempunyai video dengan waktu tonton minimal 1 hari 11 jam seperti itu. Kalau saat ini misalnya saya video saya ditonton 650 menit artinya 10 jam itu cukup dengan 1 hari 1 malam artinya sudah 240 ya, 24 jam kali 10 jam itu sudah 240 ribu menit. Kalau dibagi 60 sudah ketemu 4000 jam. Oke guys, jadi seperti ini analitik untuk channel saya. Ini saya memotivasi kalian sebagai YouTuber pemula, jangan putus asa. Silakan dicari terobosan-terobosan untuk mencapai 4000 jam dan 1000 subscriber. Mudah-mudahan kalian sukses. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.